Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, guys? Ketemu lagi di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya. Dan kali ini saya ajak Anda untuk mampir ke sini ya, ke sebuah saluran kuno yang ditemukan tahun 2021 di awal tahun ini. Dan letaknya atau lokasinya ada di dekat sungai, guys ya. Oke, itu aliran sungainya. Dan di sebelah sini ada temuan saluran air kuno. Dan lokasinya ada di Kecamatan Gempol, di Dusun Blimbing ya, di Kabupaten Pasuruan. Oke, desanya namanya Bulusari. Oke, kalau ditulis lengkap, dusunnya Blimbing, terus kemudian desanya itu di Bulusari, terus kemudian Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Nah, itu dia merupakan ini ya, struktur yang ditemukan sama pemuda di sini, katanya gitu. Dan ketika ditemukan lokasinya di sini, ini merupakan sebenarnya sih daerah ini dulunya itu merupakan tempat untuk pembuangan sampah, katanya gitu. Tapi kemudian karena ada temuan-temuan, dan kemudian setelah dikulik-kulik lagi, ternyata ada struktur kayak gini, ada ya semacam inilah, semacam susunan batu bata. Nah, diperkirakan mungkin awalnya candi atau mungkin petirtaan gitu ya. Tapi ternyata ini merupakan saluran air, karena di atas tadi yang seperti yang kita lihat tadi ya, di situ ada bukan saluran, tapi ada sawah ya. Dan kemungkinan dulu ini digunakan untuk pengairan atau mungkin digunakan untuk petirtaan ya. Dan seperti yang ditemukan di tempat lain, kalau ada saluran terus kemudian di arah sebelah sana terus gitu ya, itu ada, tapi ini agak melingkar ya guys ya. Nah, ada semacam ini ya, semacam kayak perhentiannya. Nah, tapi ini masih ditemukan kalau di sini. Kalau di tempat lain itu perhentian dari saluran air ini berupa petirtaan atau tempat untuk mengambil air suci, itu di zaman Hindu. Dan diperkirakan sih kalau bangunan atau struktur ini dibuat pada masa zaman Majapahit gitu. Oke, di sebelah situ ini ada kerusakan ya guys ya, yang masih belum diperbaiki dan mungkin digali ketika ditemukan kapan hari itu ya sama penduduk di sini. Dan karena faktor ketidaktahuan, mungkin ada yang sengaja diambil atau gimana gitu untuk memastikan bahwa ini merupakan bangunan kuno maksudnya gitu. Oke, dan di dalam ini, dalam bata ini ada semacam saluran gitu guys ya, saluran air. Dan ini berbeda dengan yang ada di luar loh ya. Oke, mungkin dulunya tempat ini kurang begitu subur gitu kali ya. Jadi dibuatlah semacam saluran kayak gini dari sumber mata air menuju ke arah sini. Oke, ini ada susunannya kayak gini. Nah, mungkin sekitar ada 15-an gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada lagi di bawahnya, ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nah 14, 15-an gitulah ya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ada 15-an susunan dari bagian atas sampai ini ya. Dan saat ini hanya ini yang bisa ditemukan, hanya saluran saja. Dan kemungkinan mudah-mudahan ada kelanjutannya lagi di sebelah pojokan sana itu ada, atau mungkin nggak tahu ya, di sana itu ada
Petirtanya kayak gitu. Dan ini yang memugar atau yang apa ya, melakukan ekskavasi atau penggalian di sini adalah ini ya, para ahli dari ini, dari BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Mojokerto di Trowulan. Oke, nah ini dia guys. Batanya itu memang terlihat beda ya dengan yang lainnya, dan ini kita nggak ini ya, nggak berburuk sangka ini merupakan bangunan masyarakat di sini itu enggak ya. Nah ini memang udah lama. Oke, jadi kayak gini guys. Di sebelah bawahnya ini ada mungkin ini ya, limpahan air ya yang dibikin ke saluran supaya ini supaya airnya itu tertampung di situ dan tidak membuat becek lokasi yang lainnya ya. Oke, dan di sebelah sana itu juga ada para pekerja yang juga melakukan hal yang sama, yaitu melanjutkan ini ya, penggalian yang ada di sini. Dan kayaknya sih ketika saya datang ke sini, ini merupakan hari terakhir ya mereka melakukan ekskavasi atau penggalian di sini, dan nanti nggak tahu kapan lagi akan dilanjutkan. Oke, kita lihat lagi dari dekat. Nah ini saluran airnya ada di sini. Nah ini dia ya guys ya. Oke, jadi terlihat keruh ya karena ada ini penggalian atau mungkin pekerjaan di bagian yang lainnya, sehingga mengakibatkan ya tanahnya masuk ke situ sehingga jadi keruh gitu. Kalau nggak ada mungkin bersih ya guys ya. Oke, jadi seperti ini guys. Oke, sementara yang ada di sebelah selatan, kalau tadi sebelah di utara ya, bagian utara, karena di ini ya, di antara dua bagian ini masih dibutuhkan untuk akses turun ya, makanya tidak dibongkar seluruhnya. Nah, di sebelah selatan, selatan jalan saya turun tadi dari atas yang ada di sawah, ada sawahnya tadi, dan di sebelah selatan dari jalan tadi. Nih, ini ada struktur lagi kayak gini. Jadi ini sepertinya panjang ya. Oke, jalannya bukan jalannya, jalurnya ya, salurannya itu panjang. Oke, ini dia kita temukan struktur yang lainnya lagi. Dan ini terbuat dari bata juga dan ukurannya besar ya guys ya. Oke, ini adalah bata yang berserakan. Dan kemungkinan dulu sama warga di sini memang sengaja di ini ya, diambil-ambil gitu ya, tapi diletakkan begitu saja, digeletakin. Dan mungkin ada pertanyaan, apakah ini apakah ini merupakan bata orang-orang yang mau bikin rumah? Nah, tapi kalau dilihat dari ukurannya gede ya, ini kalau bata ya nggak seperti ini, sebesar ini. Nah, kayak yang ada di sebelah situ aja sih, ya kecil-kecil kayak gitu. Nah, sementara bata di sini tuh gede guys. Oke, nah ini ada airnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan struktur, dan ini bukan kelanjutan ya, memang bener sih lanjutan gitu ya, dari sini menuju ke arah utara, tapi yang sudah dibuka itu di bagian utaranya. Dan di sini memang di ini dibiarkan dulu ya, sampai menunggu ada ini bantuan dana lagi untuk melanjutkan dan mengetahui bangunan ini apa gitu loh ya. Di ujungnya gitu. Kalau untuk di sini sih udah jelas ya, kalau ini adalah saluran air. Tapi kalau di bagian yang ujung di bagian bawah ya,
karena dataran yang bagian rendah itu ada di bagian utara. Oke, menuju ke sana, makanya diharapkan di sebelah utara ada peninggalan berupa bangunan ya, seperti petirtaan kayak gitu. Oke. Sampai di sini kita juga masih menemukan ada bata-bata yang berserakan ya. Nah, ini terus di bagian sini lagi juga masih ada. Kita lihat aja dulu apakah benar masih ada atau oh ternyata masih ada. Jadi lumayan panjang ya ini ya, dan ini sepertinya jauh ke arah selatan lagi nih salurannya. Dan salurannya kemungkinan kalau ini ya, kalau yang saya perkirakan sih mungkin ada petirtaannya ya di sini. Kemungkinan juga, meskipun berupa pancuran gitu aja dan nggak terlalu besar. Oke, sementara kalau untuk pengairan sih, karena di sebelah utara itu udah ada ini ya, udah ada semacam kayak sungai gitu ya, udah terhalang gitu, terhalang sama aliran sungai. Atau mungkin bisa dikatakan itu merupakan daerah atau wilayah yang bagian ujung gitu. Kalau di sana ada dataran yang rendah, kemudian ada persawahannya, dan ini salurannya bisa dikatakan ini merupakan saluran ini saluran untuk irigasi. Tapi kalau dilihat biasanya kayak saluran kayak gini, kalau saluran yang biasa mungkin ya irigasi, kalau istimewa kayak tadi itu ya mungkin untuk petirtaan ya. Oke guys, sementara yang ada di sini ada temuan lagi ya. Nah, yang kebetulan saya juga ditunjukin sama orang dari PPCB. Oh, di sini ada temuan berupa ini arca Agastya atau Agastya. Jadi bentukan lain dari Dewa Siwa. Dewa Siwa itu merupakan dewa tertingginya dalam agama Hindu ya. Oke, yang ada di sebelah atas itu ya, yang kalau yang dipegang sama orang yang dari PPJB itu nggak jelas itu ya, apa namanya bendanya itu atau artefaknya itu berupa apa? Apakah itu merupakan semacam bentuk angsa atau gimana gitu ya. Sementara kalau yang ada di sini, ini kebetulan ada di ini ya, diletakkan di makam. Nah, ini adalah Agastya, karena di situ terlihat ada patung yang ada semacam jenggotnya dan memegang camara. Camara itu kalau dalam agama Hindu itu berupa ini ya, pengarcaan, maksudnya ikonografi atau ikonografi maksudnya seni pengerjaan, dan di situ camara itu adalah kebudalan, jadi diibaratkan untuk mengusir kejahatan, dan itu merupakan atribut dari Dewa Siwa. Jadi seperti itu. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.